Prosesnya sih sebenarnya saya sudah mulai menggunakan hijab, cuman masih belum hijab yang panjang gitu. Mualaf dikhususkan untuk orang-orang yang awalnya beragama non-muslim, kini sudah beralih menjadi seorang muslim. Tidak hanya dari kalangan orang biasa saja, namun tidak sedikit dari kalangan selebriti yang juga menjadi mualaf. Seperti halnya Dewi Sandra, Bella Sapira, hingga Marcella Simon, dan Lanchwell. Tapi bisa dibilang mereka sangat mantap menjadi mualaf, sehingga mengubah penampilannya secara total dengan mengenakan hijab. 10 artis mualaf yang langsung mengenakan hijab. Number 10. Dewi Sandra. Hidayah memang telah mengantarkan sejumlah artis Indonesia ini menuju jalan yang terang dan membuat penampilannya mereka menjadi lebih tertutup seperti saat ini. Tidak hanya sampai di situ, banyak di antara mereka yang langsung berhasil setelah resmi menyandang status mualaf. Dewi Sandra merupakan artis internasional yang selalu memakai fashion layaknya wanita di luar negeri. Tampilan terbuka menjadi ciri khas bagi dirinya, namun siapa yang menyangka jika Tuhan memang sudah memberikan hidayah pada makhluknya. Artis yang menjadi bintang iklan salah satu produk kosmetik terkenal, Wardah ini, telah mengubah penampilannya menjadi wanita soleha. Dewi resmi menjadi mualaf pada tahun 2019. Kini penampilannya sudah bisa kalian lihat dengan signifikan ya guys. Cantik dan anggun, dengan balutan hijab sebagai penutup kepalanya. Number 9. Bella Shapira. Kita beralih lagi pada artis cantik lainnya yang juga menjadi mualaf sejati. Artis cantik bernama asli Bella Shapira Veronica Simanjuntak ini merupakan seorang modeling, pemeran dan penyanyi yang telah menjadi seorang mualaf. Sejak pernikahannya dengan Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti pada tahun 2013 silam. Jika dulunya Bella beragama Kristen mengikuti keyakinan keluarga besarnya, kini ia telah mengubah agamanya menjadi Islam lantaran menikah dengan kekasihnya itu. Bella resmi menjadi mualaf 2 hari sebelum acara akad nikahnya. Tidak hanya itu saja, Bella juga mengubah penampilannya lebih tertutup dan mengenakan hijab. Baik itu pada saat berada di dalam rumah atau pada saat keluar rumah. Number 8. Renata Kusmanto. Ternyata, sosok istri dari Fahri Albar ini juga masuk dalam deretan artis yang memutuskan untuk berhijab setelah resmi menjadi seorang mualaf. Renata mengucapkan kedua kalimat syahadat satu minggu sebelum acara pernikahannya. Momen itu memang sangat menegangkan, di mana Renata tidak mendapat restu dari orang tuanya dengan keputusannya berpindah agama. Namun ia tetap yakin dengan keputusannya tersebut. Renata memang dikenal publik sebagai seorang modeling, di mana dalam dunia model pastinya seringkali memakai pakaian yang harus mengikuti tren. Tapi hal itu hanyalah masa lalu. Ia lebih memilih meninggalkan dunia model dan memutuskan untuk memakai hijab sejak dirinya menjadi seorang muslim. Number 7. Monica Imas. Mungkin sebagian dari kalian belum terlalu kenal dengan sosok wanita yang satu ini. Ya, Monica Imas atau yang lebih akrab disapa dengan Imas. Imas merupakan istri dari vokalis grup band Armada. Dulu, memang, Imas tidak mengenakan hijab lantaran dirinya non-muslim. Namun setelah memutuskan untuk melepas masa lajangnya, Imas diketahui telah mengikuti keyakinan sang suami yang beragama Islam. Sejak berlangsungnya pernikahannya dengan Rizal pada tahun 2018 silam, selebgram cantik ini telah mengubah penampilannya dengan menggunakan hijab. Sangat cantik ya guys. Banyak komentar positif dari berbagai para netizen pada dirinya. Ada pula yang menyambungkan doa untuk Imas, semoga tetap istiqomah dalam berhijrah. Number 6. Soraya Larasati.
Artis cantik senior yang satu ini sempat tenar di era tahun 2000-an. Namanya banyak dikenal sebagai sosok artis yang banyak memerankan tokoh antagonis. Namun sayangnya beberapa tahun belakangan ini, Soraya sudah tidak lagi muncul di layar kaca. Entah karena apa, mungkin wanita yang sudah hijrah dengan balutan hijabnya ini lebih memilih mengurus keluarganya dibanding tetap eksis di entertainment. Dulunya pesinetron yang satu ini dikenal dengan penampilannya yang serba terbuka. Namun, setelah resmi dipersunting oleh pria yang bernama Doni Amaldi pada tahun 2012, penampilannya sudah mulai tertutup. Number 5. Angel Elga. Nah, siapa nih yang masih ingat dengan mantan istri Raja Dangdut Roma Irama? Artis cantik dan imut ini telah memutuskan untuk menjadi seorang malaf sejak 19 tahun yang lalu. Sejak saat itu pula, Angel Elga mengubah penampilan fashionnya dengan pakaian yang tertutup. Ia juga telah memakai hijab layaknya muslimah sejati. Sampai saat ini, ia tidak pernah membuka hijabnya tersebut. Meskipun tren fashion di dunia sudah berubah dari tahun ke tahun. Ya, kita doakan saja semoga Mbak Elga bisa istiqomah dalam mengenakan hijabnya. Number 4. Putri Ani. Banyak yang mengira jika istri dari aktor yang sedang naik daun Arya Saloka ini merupakan seorang wanita mualaf. Ia memutuskan untuk berpindah agama sejak tahun 2016 silam. Meski pada saat itu dirinya sedang aktif banget di dunia hiburan, namun satu media pun tidak ada yang mengetahui perihal keputusannya berpindah keyakinan. Sampai pada akhirnya Putri mengakui bahwa dirinya sudah menjadi mualaf saat menjadi salah satu bintang tamu dalam acara Islam Itu Indah tahun 2017. Sejak saat itu pula publik geger karena Putri telah memilih hijab. Number 3. Natalie Holscher. Tidak hanya yang sudah Mimin sebutkan tadi saja, masih ada wanita lainnya yang juga mengenakan hijab setelah resmi menjadi mualaf. Istri dari komedian Sule ini merupakan seorang DJ. Setelah dekat dengan Sule, banyak perubahan yang terjadi pada diri Natalie. Jika dulunya wanita cantik ini kerap sekali memakai pakaian tren kebarat-baratan, berbeda dengan saat ini yang sudah hijrah dengan pakaian muslimah. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Memang, diketahui jika Natalie telah resmi menjadi seorang mualaf sejak November 2020. Berbeda dengan artis lainnya, keputusan Natalie untuk berpindah keyakinan sangat mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga besarnya loh. Number 2. Marcella Shimon. Peran antagonis dari Marcella memang sangat dikenal oleh para penontonnya. Wajahnya memang tidak cepat bosan ya guys jika dilihat. Memang, artis yang satu ini terkenal memiliki paras yang sangat manis, apalagi jika dengan senyum. Marcella juga termasuk dalam golongan artis yang berpindah agama mengikuti keyakinan suaminya. Indra Agung Perdana Putra telah berhasil memikat hati artis cantik ini sahabat, hingga menjadikannya seorang istri. Pada tanggal 7 September 2016 lalu, Marcella telah mengucapkan kedua kalimat syahadat di salah satu masjid yang juga dihadiri sang suami tercinta. Number 1. Blanchwell Cook. Wanita kelahiran Binjai 20 September 1991 ini merupakan seorang wanita yang memiliki profesi sebagai atlet wushu. Sejak dulu, Lins sudah banyak memperoleh penghargaan, terutama medali emas. Semenjak wanita ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf pada tahun 2018 silam, namanya sempat menjadi viral di kalangan warganet. Jauh sebelum pada akhirnya dia dilamar oleh sang kekasihnya yang bernama Ahmad Hulaifi.
Tidak hanya itu saja, Lin juga mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab dalam kehidupan sehari-harinya.